guys, kali ini gue lagi berada di Rai Fitness Hardcore Bandung di Ciapit, dan tentunya gue bakal nge-gym di sini nggak sendiri, bareng ini orangnya. Hai. Tuh, mantap nggak badannya untuk cewek? Udah berapa lama kak latihannya? Aku dari 2014. Nah, dia juga seorang makeup artist. Cuma lebih ke... No model. Oh no. Makeup artist nih, badan kayak gini aja makeup artist guys. Nah terus. Namanya kenalin dulu dong. Oke. Nama saya Savitri Wulandaniyati. Saya makeup artist. Di Bandung ya? Di Bandung. Terus udah berapa lama kak buat latihan badan kayak gini? Berapa lama nih? Aku latihan dari 2014. Tapi serius-seriusnya baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Karena terus, sebelumnya sih seringnya yoga gitu. Oh, lebih ke yoga. Terus gimana sih menjaga tubuh tetap ideal kayak gini, apakah makan tetap jaga nggak atau gimana? Kalau aku makan tetap jaga, tapi nggak eat clean tiap hari sih. Semi-semi diet gitu. Cheatingnya paling 2 kali seminggu. Dikasih tahu rahasianya. Nah guys, kemarin banyak teman-teman yang nanya, terutama cewek-cewek, gimana sih cara ngilangin buat gelambir ini, apa sih namanya? Ini sebelah sini tuh bra pouch. Nah, kebanyakan cewek-cewek kan pada insecure nih karena pas pakai bra terus pakai baju di sininya ada gelambir kayak gitu. Nah, kita bakal sharing cara latihannya, yaitu kita bakal latihan back bersama Kak Fitri. Yuk langsung aja ikutin kita latihan. Nah, sekarang kita bakal latihan gerakan pertama yaitu kita pakai alat pull down. Yuk langsung aja kita perhatiin. Nah, untuk gerakan ini fokusnya, targetnya buat si back belakang ini. Mungkin di saat dia latihan kita bisa baru ngeliat ya. Yuk langsung. Nah, jadi pas narik itu dapatnya otot di sini nih. Yuk gerak aja sambil gerak. Oke. Nah, di saat turun itu dirasain ya pas nariknya. Mungkin dari samping kalian bisa lihat gerakannya. Nah, sip. Pastikan juga nih di sini core kalian ini dikunci. Jadi jangan bungkuk dan dadanya busung. Oke, 2 lagi. Sip, terakhir. Oke. Oh, kita masuk set kedua. Nah, kalau untuk tangannya sendiri kalian bisa sesuai nama lebar bahu kalian. Jadi pas turunnya, yuk turun. Oke, sip, turun. Nah, jadi pas turun tangannya ini begini nih, 90 derajat. Jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu ke dalam. 3, 4, 5, 6, 7, 12 ya, 8, 4 lagi. Kalian bisa lihat nih ototnya kontraksi nih di sini. Tuh, bisa tarik. Yuk, last. Jadi target ototnya untuk upper back. Masih ringan kayaknya. Kita masuk set keempat, terakhir. Anjir, bantuin anjir. Iya, dibantuin. Nah. Yuk, 1, 2, 3. 1,
3, terakhir. Ayo, 4, sip. Sekarang kita masuk gerakan kedua, kita menggunakan dumbbell rowing. Dumbbell rowing ini kita targetkan untuk otot, elastismus, dan deltoid kita. Dan untuk gerakannya langsung aja, ayo Kak Putri. Kalian ambil posisi dulu kayak mau deadlift, kalian kayak gini. Dan jangan lupa, pinggangnya core-nya diaktivasi, dadanya busung, dan tarik. Kalian nariknya usahain pakai back, jangan pakai bicep atau tangannya. Nah, kayak gitu tuh. Ini udah target ototnya di sini.
gerakan keempat. Gerakan keempat kita masih menggunakan dumbbell. Ini nama gerakannya dumbbell rail dead fly. Boleh langsung dicontohin aja ya. Ini target untuk otot back-nya lebih cepat. Sama reps kalian. Jadi kalian boleh pada buka dikit dan kalian nariknya pakai back ya. Ya, pakai back. Jangan pakai tangan. Indomian.
apa tadi bilangin mandir ini apa namanya? Bra watch. Itu bagi wanita-wanita yang pusing dan bingung cara ngilangin buat mandir yang di punggung gitu kalian. Apa namanya? Susah. Apa? Bra watch. Nah, kalian bisa coba latihan kita di gym atau di rumah kalian bisa menggunakan dumbbell. Terus kalau untuk pundak kalian bisa pull-up di rumah atau belajar kalau bisa. Dan thank you udah nonton konten kita dan TV juga kan. Kalau teman-teman kalau pengen booking buat makeup artist yang seksi, kalian bisa cek aja lah Instagramnya nanti kita kasih. Dan jangan lupa follow. Dan jangan lupa follow juga ini di YouTube. Baru mau bikin, ntar aja. Dan see you in the next video guys, thank you for watching.